Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan selalu sehat walafiat ya. Di sini saya tidak berniat mengajari atau menggurui ya. Cuman sekedar ingin berbagi pengalaman, barangkali pengalaman ini berguna bagi teman-teman semua. Ceritanya begini, waktu saya membeli mic clip-on wireless UHF itu sampai di rumah tidak bisa dipakai ya. Setelah saya cek di Google, ternyata HP Realme 3 punya saya itu tidak support dengan mic clip-on wireless UHF ya. Saya sempat bingung gimana ini. Tapi saya coba cari-cari di YouTube, ternyata katanya harus download aplikasi BT Mono ya di Play Store, ada di Play Store. Nah, itu saya coba download, terus saya hidupkan ininya Bluetooth-nya supaya connect dengan BT Mono dan akhirnya bisa. Itu aplikasinya di Play Store yang seperti seperti ini ya. Setelah di-download di Play Store, itu aplikasi BT Mono-nya di-on-kan. Di-on-kan, terus HP kita juga Bluetooth-nya di-on-kan. Nah, setelah connect, langsung itu bisa buat video dan suaranya keluar normal. Demikian pengalaman yang saya alami, mudah-mudahan pengalaman ini berguna bagi teman-teman pemula seperti saya ya. Mudah-mudahan berguna. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan tombol loncengnya tuh dipencet ya. Terima kasih. Bye.